Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adinda Gresita. Saya berasal dari Gresik, Jawa Timur. Saya berumur 20 tahun. Dan saat ini saya masih berstatus sebagai mahasiswi aktif semester 5 jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Surabaya. Saya merupakan anak kedua di keluarga saya. Semasa saya kecil, saya pernah tinggal di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Hal itu sangat membekas di ingatan saya, karena di sana terdapat banyak budaya. Keberagaman Indonesia adalah kekayaan sekaligus berkah bagi bangsa kita. Keberagaman bukanlah penghalang untuk bisa saling wujudkan Indonesia yang lebih baik. Sebaliknya, kita jadikan keberagaman ini sebagai momentum untuk membangun persatuan dan dapat saling bekerja sama satu sama lain tanpa memandang agama, suku, ras, budaya, dan antar golongan. Pemuda harus bersikap kritis dan penuh semangat, karena pemuda merupakan harapan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Seperti yang kita ketahui, pemuda merupakan agen perubahan. Sudah seharusnya, pemuda dan pemudi Indonesia memperkaya diri mereka dengan kegiatan positif. Misalnya banyak belajar dan menyadari betapa pentingnya pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu kunci besarnya suatu negara. Dengan bekal pendidikan, diharapkan pemuda dan pemudi Indonesia dapat menciptakan inovasi kreatif dan semangat juang demi memajukan bangsa dan negara tercinta. Saya ingin menjadi bagian dari YFN karena menurut saya, kita sebagai pemuda dan pemudi Indonesia harus membuat suatu perubahan atau gebrakan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Selain itu, saya terkesan dengan visi dan misi yang dibentuk dan diterapkan oleh YFN yang memiliki kepedulian tinggi terhadap bangsa dan negara Indonesia.